HR ALOC. Gas. Mesin pasangin. Sekian ya. Saya tidak butuh kenceng. Yang penting porsi aja. Nah, sekarang mulai timbul nih masalah pertama. Lihat kan? Gearnya ada di kanan. Nah, sedangkan mesin untuk mini GP itu gearnya ada di kiri. Pusing kan? Nah, selanjutnya kita bongkar dulu pretelin. Flywheel kita las, kita patenin biar bisa masang di kiri dan gak ikut muter flywheelnya. Lalu karena requestnya adalah torsi, maka kita bolongin housing koplingnya sedemikian rupa. Lanjut kita coba pasang di kampasnya. Nah, ini kita setel rantai sama adjust bracketnya. Bracketnya nggak kerekam ya videonya ya. Mesin sudah terpasang, tinggal cek. Nah, ini dia nih masalah selanjutnya nih. Kelihatan kan bensin ya. Nunggu satu hari paket tangki datang, kita gambar-gambar dikit pakai kertas AVS, kita buat pakai plat 3 mm. Lanjut pasang, ada mountingnya di atas, lumayan kuat, kokoh. Tangki bensin oke, karena berisik kita pasang exhaust. Nah, kebetulan exhaustnya custom buat yang kemarin. Kelihatan kan? Maju ke depan. Knalpot panas di kaki dan yang pasti tidak estetis, kita putuskan buat diganti aja. Kebetulan masih ada exhaust punya mini trail. Nah, ini lumayan lekukannya bagus, kita coba bawa ke tukang knalpot. Knalpotnya walaupun belum rapi ya, lumayan fungsinya udah lumayan, tinggal rapiin besok. Gear sudah sejajar, tangki bensin sudah oke, exhaust sudah terpasang, dan saatnya kita tes uji coba.